guys, welcome back to my channel. Dan kali ini saya akan membandingkan dua ini. Ini MAC Venus Young Loose Powder number 1. Dan yang ini MAC Bedak Natural Beige. Jadi, aku sudah menggunakan foundation, sebelumnya juga sudah pakai pelembab. Dan nanti sebelah sini kita akan menggunakan si MAC. Sebelah kiri saya akan menggunakan si Venus Loose Powder. Kita lihat gimana hasilnya. Oke. Kalau MAC ya bentuknya begini ya. Agak old fashion sih. Tadi sudah kita apply pakai MAC yang bulat kuning itu, dan sekarang saatnya si biru di sebelah kiri. Gimana, udah kelihatan belum bedanya? Yang kanan pakai MAC yang kuning, yang sebelah kiri pakai Venus yang Loose Powder number 1. Lihat ya, jadi kalau yang ini tadi kan pakai blush on, dia lebih nggak coverage, jadi blush onnya masih nampak banget. Kalau yang di sebelah sini, dia blush onnya udah mulai agak memudar, jadi kayak semu-semu merah gitu. So, tergantung kalian, jadi pengen pilih yang mana. Kalau aku sih, aku lebih prefer ke yang ini, karena dia formulasinya udah bagus, dan ini nih butirannya lebih halus dibandingkan dengan yang ini. Menurut aku, juaranya di sini. Buat teman-teman yang suka sama video aku, please like and subscribe my channel, dan see you in the other videos.